بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. أنا بسم الله الرحمن الرحيم. وقال المصنف رحمه الله تعالى: البحر تأخذ النفس منه حظها بوجود الفرح، وقبض لا حظ لنفس فيه. Dikala datang nafsu boleh mengambil peranan melalui rasa gembira, sedangkan ia dikala sempit, nafsu tidak mampu berperanan apa-apa. Penjelasan daripada Abu Hasan Asy-Syazili pernah berkata bahawa rasa lapar maupun sempit itu sentiasa silih berganti, ada dalam perasaan seorang hamba bagaikan silih bergantinya siang dan malam. Maka di saat datang ujian daripada Allah berupa kelaparan, seorang hamba mesti menjaga diri dari semua hal yang melampaui batas, terutama lisan. Kerana dalam saat gembira, lisan sering menjadi sombong dan berbicara sesuka hati. Baik, kita masuk pada kalam yang ke-74 daripada kitab Sikam Ibnu Aqabillah ini. Mana kalam ini bertajuk peranan nafsu di saat lapang dan sempit. Kerana kita semua tahu kita ini ada nafsu. Nafsu ini sebahagiannya bila sebut nafsu biasanya akan ditafsirkan dorongan kepada kejahatan. Tapi sebenarnya memanglah semua nafsu itu mendorong pada kejahatan. Tetapi kadang-kadang dia melalui jalan-jalan yang berbeza. Jalan yang berbeza, tapi natijah dia ialah kejahatan, ataupun ujung jatuh dia ialah kejahatan. Satu contoh, misalnya kita kata nafsu nak buat jahat, keinginan nafsu untuk buat kejahatan melalui jalan jahat, itu yang kita selalu kenal. Dia lalu jalan jahat, seumpamanya nak makan benda haram, makan benda haram melalui jalan jahat, iaitu mencuri. Itu semua kita faham. Yang kedua pula, nafsu tetapi melalui jalan kebaikan. Nafsu tapi dia lalu jalan kebaikan. Ini jarang-jarang disedari oleh hamba, dan kadang-kadang kita tak perasan. Contohnya, keinginan dalam melakukan faat ibadah tetapi dengan tidak mahu belajar, itu pun nafsu. Kita tak nak belajar, belajar ni tak minat, tapi ibadah minat, maka itu juga adalah nafsu. Kerana nafsu menyuruh kita sibuk dengan ibadah supaya tidak ada ruang untuk menuntut ilmu, sedangkan sahnya ibadah melalui ilmu. Jadi mana itu dibalik nafsu, sebagaimana yang kita dah selalu sebut. Dan sahabat Nabi datang jumpa Aisyah, tanya Nabi macam mana beramal. Akhirnya mereka buat kesimpulan, oh begitu rupanya salat Nabi, oleh kerana itu saya tidak mahu tidur malam, saya nak ibadah sampai ke pagi. Oh begitu rupanya puasa Nabi, ada Isnin Khamis saja, oleh kerana itu saya nak puasa setiap hari. Oh rupanya Nabi kahwin, jadi oleh kerana itu saya tak nak kahwin. Jadi itu nafsu. Walaupun nampak macam ibadah, nak puasa tiap hari, patutnya baguslah. Tak nak kahwin, patutnya baguslah. Nak solat sepanjang malam, tak nak tidur, patutnya bagus. Tetapi ia termasuk dalam bab nafsu. Kenapa? Kerana menyalahi akan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya itu nafsu. Sebab itulah kita nak nilai nafsu ini banyak pada dilihat, di mana hujung jatuh ini. Perkara yang baik
Ha, melalui jalan yang baik, dilihat di mana ujung jatuh dia. Kalau ujung jatuh dia itu keburukan, maka itu nafsu. Ada pun amalan jahat, walaupun ujung jatuh dia itu niat baik, dia tetap nafsu. Dia tetap jahat. Nah, itu maknanya perbezaan antara bagaimana nafsu berperanan melalui saluran baik dan melalui saluran kejahatan. Bisa contoh kita kata dia, itu contoh apa? Nah, orang lain dia murid, tulis nama. Ha, tulis nama Muhammad bin Zakaria 50 ha, tulis nama dalam tulis derma ha, ni pula Abdullah bin Ibrahim ha, derma RM80 ha, sampai masuk kita, kita pun tulis hamba Allah RM2,000 ha, kita tulis ha, belum tentu lagi kita tulis hamba Allah tadi dengan tidak nafsu ha, boleh jadi nafsu kita berkata kamu tulis hamba Allah lah. Kalau kamu tulis nama, nanti orang kata kamu riak. Jadi untuk menjaga nama kamu supaya orang tak panggil riak, ya, kamu jangan tulis. Jadi orang yang tidak mahu dinamakan riak, lalu dia menyembunyikan nama tadi, riak dah tu. Apa dia riak ni? Nak suruh orang puji dia, walaupun orang tak kenal dia. Supaya nanti list derma tu sampai ke orang berikut akan tengok. Oh ni Ibrahim bin Muhammad RM50, Muhammad bin Zakaria RM100. Tapi orang ni sampai RM2,000, tak tulis nama dia ni. Memang ikhlas sungguh orang ni. Jadi kita harap ada orang kata lepas hari tu. Laki tu juga adalah nafsu. Walaupun tak tulis nama. Jadi mana? Nah, di mana sebab ya? Boleh jadi dia tak tulis nama, takut orang lain-lain. Orang lain pula kata minta temu pula dengan dia lepas hari tu. Nah, sebab tahu nama. Nah, jadi maknanya semua tu adalah sangat-sangat bergantung bagaimana kita menyucikan hati. Ikhlas kita kepada Allah. Nah, jadi mana disitulah peranan besar bahawa kita perlu mentazkiyahkan hati dan niat kita. Nah, walaupun benda tu nampak baik, tapi jangan kita abaikan soal-soal niat. Nah, sebab benda baik bila kita tak betul niat, maka dia jadi masalah. Jadi mana itu di antara amalan nafsu di saat lapar dan sempit. Baik. Kata pengarang dia kata al-bastu ta'khudun nafsu minhu hafzaha di wujudin farah. Dia kata ada pun masa lapang. Dikala kita lapang. Waktu kita lapang. Lapang tu apa? Lapang tu maknanya kita rasa tak ada masalah. Mana masa kita lapang. Ha, kita pun rasa duit okey ada dalam poket ha, tak susah mana ha, kita pun ada cita-cita kita yang dah tercapai. Lalu kita pun rasa lapar. Waktu lapar ni kata Ibnu Atha, nafsu boleh mengambil peranan melalui rasa gembira ha, sebab kita lapar ni kita seronok ha, bila seronok tu kita lupa kepada Allah ha, masa itulah nafsu akan masuk melalui saat-saat kegembiraan dan kelapangan. Jadi sebab itu, kena waspada ketika senang lebih daripada berwaspada ketika kita susah. Nah, masa susah, ingat pada Allah Ta'ala. Ha, tengok orang tengah duduk tengah lautan. Allah buat perbandingan dah dalam Quran. Ya, orang tengah duduk tengah lautan, ha, datang gelombang besar, ha, kapal pula kecil. Ha, lepas itu ribut lagi, gelombang lagi. Ha, dengan hujan, gelap gulita lagi. Masa itu apa yang keluar pada mulut mereka? Melainkan, ya Allah, ha, wahai Tuhan, wahai Tuhan. Ha, maknanya berdoa kepada Allah. Ha, lepaskanlah aku daripada badan ini Tuhan. Macam-macam lah. Tapi cuba lepaskan, lepas pantai. Tak payah, tak payah kata sampai ke darat dah. Nampak lampu jauh, oh tu dia daratan. Lupa dah pada masa itu. Ha, lalai dah sikit. Sampai dekat lagi, lagi lalai. Nah, cicah kaki atas daratan, lalai terus kepada Allah Ta'ala. Muncullah kita tadi, bukan pada suku kayu. Kalau tidak kalahlah kita, lupalah pada Allah Ta'ala. Duk puji itu gerakan dia, duk puji yang ini nak kode dia. Nah, jadi maknanya, kita jangan jadi manusia yang lalai. Nah, jadi kena ingatlah ha? Cara mana kita nak supaya tidak lalai. Nah, maka itulah kita sentiasa zikrullah. Ha, berzikir kepada Allah Ta'ala. Masa senang ke masa susah zikir. Oh, kita tak lalai. Ha, sebab itu menjadi satu amalan. Ahli-ahli tasawuf sentiasa berzikir kepada Allah. Al-lazina yadkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala qulubih wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Orang-orang yang beriman itu siapa? Hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah. Orang yang sentiasa ingat kepada Allah.
qiyaman dalam keadaan berdiri, wa qu'udan masa dia duduk, wa ala junubihi ketika dia baring. Bukan nak cerita keadaan dan posisi itu, tapi nak cerita aibi kulli ahwali. Bagi setiap keadaan mereka ingat kepada Allah. Bukan nak cerita diri duduk baring itu tak, tapi maknanya nak menyempurnakan ingatan mereka itu, tak ada masa mereka tak ingat kepada Allah. Maknanya selagi hati mata kelip, selagi hati mereka tak tidur, lagi telah mereka berzikir kepada Allah Taala. Jadi sebab itu kita kena sentiasa dalam zikrullah. Tak sempat dengan tak boleh dengan lidah, dengan lisan. Ada apa dengan hati? Zikrul qalbi. Dengan hati kita zikir kepada Allah. Ingat, hak senangnya pun daripada Allah, susah pun daripada Allah. Apa saja semua daripada Allah Taala. Jadi barulah kita tidak lupa kepada Allah. Sebab itulah sebaik-baik perkataan itu kata Nabi ialah kamu ucap subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Sebab bila kita terjemahkan subhanallah ini dalam amalan hidup, alhamdulillah dalam amalan, Allahu akbar dalam amalan, lengkap kita jadi hamba yang sentiasa ingat kepada Allah Taala. Maksud subhanallah, kita tak bergantung dengan makhluk kerana Allah maha suci daripada segala kelemahan. Allah maha suci daripada kelupaan, kelalaian nak jaga kita. Jadi tak ada sebab kita nak gantung pada benda lain. Tak ada sebab kita nak gantung pada makhluk, pada manusia. Sebab Allah itu maha suci daripada kelemahan, kekurangan. Kita nak gantung pada siapa lagi? Nak gantung pada apa, nak minta pertolongan kekuatan? Allah yang kuat segala-galanya. Jadi sebab itu kita menyempurnakan i'tiqad. Alhamdulillah menyempurnakan ibadah. Alhamdulillah ni. Apa ni subhanallah menyempurnakan i'tiqad. Mana tak ada Tuhan lain melainkan Allah. Subhanallah maha suci Allah. Alhamdulillah menyempurnakan ibadah. Maknanya dengan kerana kita puja dan puji Allah, maka kepada Allah lah kita sujud dan kita tunduk. Maka segala aktiviti hidup kita atas dasar alhamdulillah. Iaitu menunaikan pujian bagi Allah, maka kita pun taat dan patuh kepada perintah Allah. Allahu akbar ialah dalam membina membina perasaan kita, jiwa kita, supaya tidak merasa sesuatu yang lebih besar selain daripada Allah yang perlu kita taat dan bergantung kepada-Nya. Jadi mana i'tiqad ibadah dan kemudian membela fikrah pemikiran kita, jiwa kita, supaya hanya membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada orang akidah dia betul, ibadah dia okey, tapi dia bergantung pada makhluk. Dia rasa makhluk besar, dia rasa duit besar, dia rasa dunia besar. Jadi sekarang kita bina tiga perkara tadi. Dalam subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Jadi maknanya dalam kehidupan kita, jangan rasa benda lain lebih besar. Sebab itu kalau kita lihat apa ni? Kalau kita lihat Islam, mengapa Islam mendidik kita membesarkan Allah? Mengapa Islam mendidik kita membesarkan akhirat? Kerana jika kita besarkan dunia, tak ada makna ibadah tadi. Tidak ada makna i'tiqad tu. I'tiqad yang kita ucap subhanallah, Allah Ta'ala lah Tuhan, tapi besarkan dunia, tak ada makna. Apa dah? Kita ibadah pula dengan iyyaka na'budu, agar dikau kami sembah ya Allah, dengan taat, dengan puasa, dengan zakat, dengan hajinya. Tetapi kita tidak bergantung kepada Allah, kita tidak membesarkan Allah, maka batal semua yang lain. Sebab itu perlunya sebut Allahu Akbar. Dan mana bila Allahu Akbar, yang lain itu semua kecil, maka menjadikan bermakna dan bernilai i'tiqad dan amal ibadah kita kepada Allah. Sebab ada orang yang salat, macam contoh kita kata apa, bal'an ba'ullah, ibadah banyak, i'tiqad betul, tapi tak membesarkan Allah. Dunia lebih besar, janji-janji emas perak, wang ringgit lebih besar, maka besar. Jadi sebab tu kena gabung tadi. Jiwa kita tu kena dibesarkan, mempunyai jiwa yang membesarkan Allah. Maka baru selamat ibadah, baru selamat akidah. Kalau tidak, tak selamat. Maka sekarang amal tak selamat tu. Kadang-kadang kita boleh untuk guru usuluddin, boleh kupas satu-satu sifat Allah Ta'ala, wujud tidak bapa mukhalafatuhu ta'ala al-awadihnya, dengan rububiyah uluhiyahnya, dengan tanjizil hadis dan tanjizil qadir, mawujud pada zihir, tidak mawujud pada macam-macam qarif
macam-macam bahan. Tapi akhir sekali tunduk kau kan. Gak apa, gak ada saya rasa okey kot. Sebab hari itu 500 je, ni naik 950 pula. Besar kau kan. Jadi ini masalahnya. Bila besarkan selain daripada Allah, akan menjadi semakin kecil ibadah kita. Peranan dia akan menjadi kecil ketika kita. Akhir sekali terlepas. Jadi sebab itu kena, akan dibesarkan Allah. Sebab itu kena sebut Allah Akbar. Itu kita bila ceramah Allah Akbar. Kenapa? Nak besarkan Allah Ta'ala. Supaya yang lain menjadi kecil. Jadi bila kita kata Allah Akbar, dia akan menyimpulkan ibadah dan ketika. Tapi kalau sebut hidup lagi, dia apa tu? Nampak? Jadi teruk lagi ada kita. Jadi sebab itu kita kena sebut Allahu Akbar. Dia kalam Allah. Hari itu ada seorang ulama dalam Forum Sina Harian. Dia kata sama je Allahu Akbar dengan hidup lagi. Tengok, bodoh tak bodoh dia. Jadi maknanya Allahu Akbar ni kalimat membesarkan Allah. Kalimat yang ada dalam Quran. Kalimat yang ada dalam hadis. Mana nak lawan dengan kalimat lain? Mana ada kalimah yang lebih mulia daripada kalimah Allah? Okay? Jadi sebab itu kita sebut Allah Akbar. Jadi sekarang ni dah tertinggal dah kita. Dulu-dulu awal 80-an ceramah takbir Allah Akbar. Sekarang tepuk tangan dah. Jadi maknanya kena ubah balik. Kena ubah balik dan tepuk tangan dah. Kita bertakbir kepada Allah, membesarkan Allah. Itulah ada orang kapi sama dengan kita. Hak kapi tak apalah, dia tepuk tangan. Dia nak tepuk kaki, tak apalah dia hak kapi. Kita harus selalu jangan. Kita sebut Allah Akbar. Kali itu kalimah Allah. Yang selalu yang menyebabkan bergemuk, bergelombang dalam hati kita rasa kebesaran Allah Ta'ala. Jadi maknanya ubah balik. Kita yang selalu kita dengan ceramah pun semua ni. Nanti dia. Jadi maknanya itu di antara nafsu ni ke apa-apa itu kita kena selalu zikir kepada Allah. Selalu sebut nama Allah. Sebab itulah yang selalu kita sebut. Ialah biar kita ni ada disiplin. Kita jadualkan kita. Kita jadual pun mari kita nak zikir pada Allah. Biar kita jadual. Walaupun zikir ni asalnya sunat. Dan kemudian boleh bila masa. Tapi kalau sebagai orang yang nak membela jiwa, nak menyucikan hati kita sendiri, kita nak mendisiplinkan diri kita dengan ibadah, maka kita peruntukkan masa. Waktu mana kita nak zikir? Jadi masing-masing pilih lah. Masing-masing. Waktu sebelum zuhur pun nak zikir, kita zikir. Ambil masa buka sejam sebelum zuhur, kita zikir kepada Allah. Dan kita hayati apa yang kita sebut kepada Allah. Apa yang kita sebut. Mana ya Allah ini? Wahai Allah yang maha lembut. Tapi kita kata ya Razak. Wahai Tuhan yang maha memberi rezeki. Jadi pulanglah. Tengok, kita ni lemah dalam mengingati Allah dalam apa. Kita lemah dalam mengingati Allah dalam apa. Kalau kita ni lemah dalam mengingati Allah dalam harta benda. Sebab bila dapat harta benda, gaji masuk, semua lupa kita. Masa gaji tak masuk, kita moyok. Moyok je. Jalan politik, dipanggil tenaga medik. Tak cukup. Sebab gaji tak dapat lagi. Bila dapat medik, bila dapat gaji, oh lain ni. Maka kita ni selalu lalai dalam harta. Lalu zikir kita, ya Razak, ya Razak, ya Razak. Kita tak kena. Maksudnya, nak mengingatkan, nak set dalam minda kita, bahawa rezeki kita tu Allah. Rezeki kita tu Allah. Allah maha memberi rezeki. Kalau kita lemah, sebab tu. Kalau kita rasa hati kita ni pula jadi keras. Ceramah pun tak jadi apa. Kuliah pun tak berapa ingat pada Allah. Ingatlah masa kuliah tu. Balik kanan lama semula contohnya. Masa tu ingat pada Allah. Balik kanan kena ke Maharaja lama. Lupa pula kita pada Allah. Maka kita tak, kita zikir pun. Ya Latif, ya Allah. Wahai Tuhan yang maha lembut. Dengan isyarat, lembutkan hatiku ya Allah. Aku ni keras sangat. Jadi kita minta pada siapa? Minta pada Allah Ta'ala. Kita ni jenis bohong contohnya. Kita jenis bohong. Maka selalu suka bercakap bohong. Bukan bohong macam mana, tambah-tambah gitu je. Dia panggil, kalau bercakap biasa tak sedap, tak tambah. Ada dalam bohong, kata dia. Jadi mana tipu-tipu sikit. Macam dulu kan dia ada pertandingan bohong zaman dulu. Punya sesat orang zaman tu masuk zaman sekarang. Kita dah pertandingan bohong. Berbohong. Siapa paling hebat berbohong? Waktu kata saya pergi bunuh ayam. Banyak tak banyaknya ayam hutan. Sampai saya kena kuih. Kekuak je. Kalau banyak sangat ayam. Dalam dalam hutan. Waktu kata aku tak banyak lagi. Kata dia. Aku baru pergi satu tempat. Lagi banyak. Angkat senapan. 5 ekor. Tak ada senapan.
lagi banyak dibanding tanding apa tu? Bertanding cakap bohong. Nantinya. Jadi Islam larang kita. Hak bohong tu jangan. Maka kita yang selalu terlepas dulu. Maka cara mana? Maka kita sebutlah zikir-zikir yang boleh mengingatkan kita pada Allah. Ya Afis, wahai Tuhan yang maha menjaga. Dengan isyarat, jagalah aku ini ya Allah. Daripada dosa-dosa dan dosa-dosa. Biar kena ada. Kita dalam sepanjang hari ini, biar ada waktu kita zikir kepada Allah. Jangan kita duduk lalai ke, walaupun nampak macam Islam ni sibuk sebab ni lah buat Facebook, Facebook pun cerita Islam, tolak kemungkaran, tolak batin, tapi jangan sampai tak ada zikir, jangan sampai tak ada baca Quran, walaupun dalam tu, itu bahasa, itu dakwah, menggunakan media baru untuk dakwah, berguna, tetapi hak kita sendiri yang ada lah kita. Hak yang kita nak jadi bekalan hati zikir, nak jadi bekalan lidah berzikir, nak jadi bekalan jiwa kita baca ayat-ayat Allah, mana? Maka sebab itu kena ada. Jadi, lepas itu sambunglah balik. Jadi, mana, dan selagi mana ia baik di jalan Allah, maka sambunglah. Nak berfacebook, tak berbila semua. Jadi, sampai 24 jam Facebook, tak sempat nak zikir, tak sempat nak sebut nama Allah, tak sempat nak baca kalam-kalam Allah. Maka kita sudah terkira dalam perkara lalai kepada Allah. Dan jangan-jangan. Baik. Jadi, nafsu ni akan mudah mengambil tempat masa kita senang. Itu nafsu. Pada masa mana? Melalui biwujudil farai, dengan adanya kegembiraan. Gembira. Sebab itulah syarak dilarang kita ni buat keputusan dua keadaan. Ketika kita gairah dan ketika kita marah. Ada dua. Mana gairah tu waktu kita seronok sangat. Maksud tu jangan buat keputusan. Sebab tu hakim dia kena rilis dulu. Mana daripada keadaan sekeliling yang mengembirakan dia atau keadaan sekeliling yang menyebabkan dia marah, dia kena rilis dulu. Baru dia buat keputusan. Berdasarkan kepada keadilan. Sebab apa? Sebab keputusan yang dibuat pada masa kita gairah, dia takkan tepat. Kerana dia dipengaruhi oleh kegairahan. Keputusan yang kita buat waktu kita marah, dia tidak tepat. Kerana dia diputuskan oleh alih kemarahan. Jadi sebab tu kita kena rilis dulu, buang dulu. Tak ada marah, tak ada terus semua. Lalu kita lihat kepada objek, lihat kepada poin yang sebenar, lalu kita keluarkan hukum. Ini suka enggak. Jadi maknanya itu dikatakan bahawa dan waktu kita senang, waktu itulah banyaknya datang ujian-ujian nafsu. Tengok orang senang lalai. Sebab tu kalau kita cek tu, tak ramai pergi surau tu satu. Tak ramai pergi surau. Kita bila kampung-kampung semua surau kan. Yang pergi bergulalik ke masjid sebagainya. Kebanyakan semua susah. Kerana lumrah orang yang senang, dia akan lupa kepada Allah. Lumrah orang senang. Ghalibnya. Walaupun ada. Ada orang senang yang ingat kepada Allah. Datang parking di MW depan masjid. Ada orang tu ada. Yang datang parking apa ni, Ferrari pun ada. Tetapi tak ramai. Tak ramainya, itu hak yang dikaitkan besar-besar semua untuk pada konsert, pada golf dan sebagainya. Jadi maknanya apa? Kesenangan itu melalaikan kita. Tak usah kata senang sangat. Senang sikit. Tengok, senang sikit. Lupa dah kepada Allah Ta'ala. Masa susah. Ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. Tuhanku, wahai Tuhanku. Dekat dengan imam, dekat dengan ulama, dekat dengan surau, dekat dengan ustaz. Bila senang, tak tahu ke mana lepas. Maknanya, sebab itulah kita mohon perlindungan kepada Allah, jadikan kita orang yang istiqamah. Ini orang istiqamah, maknanya sama dengan Islam. Dia nak jadi istiqamah ni bukan pajak. Kalau kita nak pendidikan, dengan syarat, kita selalu ingat kepada Allah Ta'ala. Istiqamah lah. Yang jadi lalai itu kerana kita tak ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu dikatakan zikir itu az-zikru uqdah. Zikir itu simpulan. Nah, siapa yang tak nak pergi jauh, walau bagaimana dia lembu, kalau kita ikat dia pada satu tiang, dia pergi tak jauh. Walaupun dia melompat, betul-betul lompat macam lembu gila. Tapi jauh tak lagi. Tak jauh. Sampai tegang tali itu, dia patah lagi. Maknanya, selagi ada tali, manusia akan selamat. Tapi kalau tak ada tali, lembu warok masuk kebun. Lembu tu paling warok dalam kampung tu. Tapi tak ada tali, habis kebun orang ni makan. Sebab tu kena ada tali. Tali itulah yang mengikat kita. Apakah tali? Iaitu az-zikr. Iaitu dengan berzikir kepada Allah. Jadi mana? Tali peringat kita kepada Allah.
Ya, mari kita tak pergi jauh. Betul orang yang sentiasa dalam zikir, dia hanyut-hanyut tak jauh. Orang yang kenal Allah, orang yang dia hanyut mengenali Allah, dia hanyut sejauh mana pun dia tak jauh. Sebab akhirnya dia akan balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan balik. Jadi begitulah kita ikatlah hidup kita ini dengan zikrullah, dengan berzikir kepada Allah. Mana tak larat, ambil itu doa, aku ni zikir Imam Al-Ghazali kan. Hari ni baca lain, esok baca lain, esok baca lain. Ambil hal tu, bekalan daripada amalan-amalan alim ulama. Hari ni yang mau, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Esok apa pula, subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar. Lusur pula apa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu nama kita. Maknanya, asalkan hati. Itu asalkan hati. Jadi buatlah yang kita terima daripada siapa pun. Asal kerja alim ulama, bacaan apa ni, zikir-zikir yang betul, maka kita buat. Kita terima pada Tok Nali, kita terima hari daripada amalan Tok Selehor orang itu. Masa dia duduk dalam kubur, di kampung Selehor, maka kita baca itu. Jadi pula pada kita. Asalkan jangan duduk melalak tanpa pasal. Jadi mana hidup kita ni ada tempat bergantung kepada Allah. Tak kira tua muda, apa-apa. Nah, bila kita ada ikatan dengan Allah, kita tidak akan lalai jauh. Datang senang pun kita ingat pada Allah, datang susah pun kita ingat pada Allah. Tapi bila lalai, maka akan jadi. Satu hari Junud Al-Masri duduk depan anak murid dia mengajar. Tiba-tiba dengar jiran sebelah tu menangis. Wah, menangis. Habis orang menangis tu pulang sini pula. Gelap-gelap lagi. Dengan ketawa itu bahagia. Ini kata Junud Al-Masri. Kita ni Allah tu apa pasal menangis jadi. Orang kata mati kematian. Dengan cerita ni ayah dia mati. Jadi anak-anak menangis mereka. Jadi tu apa lagi tadi? Itu kenuri kahwin. Seronok sangat dapat suami, dapat menantu. Itu yang gelap sangat tu. Maka kata Junud Al-Masri. Hak sebelah kanan tu kena bala. Tapi jenis tak uti sabar. Hak sebelah kiri tu dapat mak, dapat nikmat. Tapi jenis tak uti syukur kepada Allah. Jadi ini orang panggil lalai. Lalai. Maka orang yang tidak lalai sentiasa ingat kepada Allah. Kalaupun dia dapat nikmat, dia akan dapat nikmat dalam keadaan ingat kepada Allah. Jadi dia tak lalai. Kalaupun dia dapat banyak, dia dapat banyak dalam keadaan ingat kepada Allah. Maka bila dia ingat kepada Allah, Allah akan ingat kepada dia. Di mana? Itu untuk orang yang ingat kepada Allah. Allah ni sebut nama kita. Kalau kita sebut nama Allah, Allah akan sebut. Maknanya, apabila kita ingat kepada Allah, Allah akan ingat kepada kita. Jadi kita selalu sebutlah nama Allah. Siapa nak nama ini disebut oleh Allah, ini berzikir kepada Allah. Siapa yang nak nama ini disebut oleh Allah, datanglah ke masjid dan surau-surau. Kenapa ahli masjid dan surau disebut nama mereka oleh Allah di hari akhirat. Siapa yang nak dia nama ini disebut oleh Allah, maka berpuasa. Siapa yang nak nama dia disebut oleh Allah, maka bersedekahlah. Dan siapa yang nak nama dia disebut oleh Allah, maka berjihadlah fi sabilillah. Jadi maknanya, itu semua orang-orang yang nama dia disebut oleh Allah Ta'ala. Jadi mana? Baik, kemudian kata di pengarang, وَالْقَمْدُ لَا حَفْظَ لِنَفْسِهِ بِهِ. Dan sedangkan di kala sempit, waktu kita susah, nafsu tidak mampu berperanan apa-apa. Jadi itu sebab itu bila kita susah, kurang sikit nafsu. Kerana teringat pada Allah. Dan sebab itulah nafsu ni dia digabung pula dengan syaitan. Syaitan pula masuk dalam darah tubuh kita melalui aliran darah. Mana aliran darah? Iaitu majra dami. Syaitan tu mengalir dalam aliran darah. Masuk dalam darah kita. Berarti syaitan, nafsu pula tunggu darah. Maka sebab bila kita berpuasa, tubuh badan kita letih, maka tersumbatlah saluran darah daripada dimasuki syaitan dan akan jadi lemah nafsu. Sebab itu kalau kita rasa nafsu kita kuat sangat ke arah kejahatan, maka puasa. Itu ada puasa sunat. Puasa sunat khafif, tak padan lagi. Lalu kuat sangat nafsu. Contohnya, maka puasa. Selang sehari, kalau nak buat puasa Nabi Daud, hari ni puasa, esok tak puasa, lusa puasa. Rasa puasa tu nak tak puasa. Jadi selasli amalan puasa Nabi Daud. Cumanya jangan puasa hari-hari. Ada hak puasa hari-hari, terhadap warak dibanding obor warak. Jadi kita ikut sunnah Nabi. Maka ketika kita susah, nafsu jarang dapat merampas keadaan itu, kecuali melainkan kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini betul kena. Kena kawal kita ni. Bila gembira kena kawal. Bila gembira, bila seronok sangat, kena kawal. Bila kerana perkara keseronokan itu melalaikan kita daripada mengingati Allah Ta'ala. Sebab kita Islam pun larang, kita lalai.
Ya, walaupun kita pergi walimatul kurus tempat yang gembira, tempat yang semangat-semangat tu, sahabat kata kalau kita pergi pasar segera balik. Segera balik, pergi pasar selesai dah urusan. Beli dah barang sayur dah ada, semua dah ada, selesai balik. Jangan berlama-lamaan di tempat yang seronok kerana kita akan lalai kepada Allah Ta'ala. Nanti mulut mana tak boleh lama, nanti selesai balik. Nanti pergi walimatul kurus, dah makan dah. Tuan rumah dah angkat semua, kita dah makan. Kita pun dah jumpa dah tuan rumah. Tadi terima kasih, dah balik dah. Balik. Tadi terus. Jangan dia tunggu lama situ. Sampai tuan rumah kata, gila lah kalau abang nak balik. Sebab ni tiga tinggal beda. Mana bumbu lagi. Jadi maknanya, kita jangan berlama-lamaan. Kenapa? Dengan berlama-lamaan tu, kita makin lalai kepada Allah. Begitu tempat-tempat lain. Itu tempat mana pun. Bila seorang orang duduk pada apa-apa, jumpa kawan ramai-ramai, maka segerakan selesai urusan. Kenapa? Kerana bila seronok tu nanti, kita akan lalai kepada Allah SWT. Sebab kita duduk ni, kena sentiasa ingat kepada Allah. Jadi insyaAllah kita sambung hikmah pemberian dan penolakan Allah. Hikmah pemberian dan penolakan. Jadi insyaAllah kita sambung dengan depan. Jadi kita ni cukup lama dah. Banyak ilmu dah cukup. Jadi insyaAllah kita cuba untuk tidak terpilah. Sebab dah sini tak ada raya lah. Tak ada raya haji, tak ada raya. Mereka raya Cina, waktu tak selanjutnya kita waktu. Jadi insyaAllah kita ni biasanya berhenti lama ni kerana raya dan kerana pilihan raya. Dua tu lah, kerana berhenti lama tu. InsyaAllah, mudah-mudahan kita dapat menunjukkan kelas kita dan kelas kita. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.